ini. Emang ceritanya apa kalau untuk narkoba itu? Narkoba pakai sama dulu. Kopi. Bener. Belinya di mana? Kasih ada di bandar, orang pengecer atau? Pertama dari teman, akhirnya berkelanjutan itu cuma sistem. Kalau dua SMS, itu ada SMS yang nawarin itu nomornya bukan hanya. Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekdes di Klaten mengaku pernah jadi pecandu narkoba. Sekdes tersebut mengaku sudah mengonsumsi narkoba sejak 1995. Kalau dulu murah? Dulu tahun berapa? Mulai itu tahun 95, Pak. 95? Harganya berapa, Pak? Dulu kalau separuh gram itu cuma 200-400. Momen tersebut diunggah Ganjar di akun Instagramnya pada hari ini. Sekdes tersebut mengaku dirinya terjerat narkoba karena berawal dari coba-coba. Selain itu, dirinya juga mendapat pengaruh dari lingkungan pergaulannya. Dari pengakuannya, Sekdes tersebut dapat terbebas dari jeratan narkoba sejak 2018. Pengakuan Sekdes di Klaten itu diungkap saat Ganjar tengah meluncurkan Desa Bersih Narkoba pada Senin lalu. Ganjar mengapresiasi kejujuran dari salah satu Sekdes di Klaten tersebut. Ada nggak cerita dari Bapak Ibu yang pernah menghandle orang yang kena narkoba? Terus terang pengalaman pribadi. Pribadinya gimana waktu samen? Gele atau? Nyabu. Oh nyabu. Kenapa masuk dulu pakai stres dan ibu Juni lebih sering buang konangan dipakai hutang sendiri? Dari muda atau gimana? Kan biasanya ada yang muncul dari sendiri ini nyoba. Pingin, Pak. Oh pingin. Emang ceritanya apa kalau untuk narkoba itu? Narkoba pakai sama dulu. Kopi. Bener. Belinya di mana? Kasih ada di bandar, orang pengecer atau? Pertama dari teman, akhirnya berkelanjutan itu cuma sistem. Kalau dua SMS, itu ada SMS yang nawarin itu nomornya juga ganti. Oh namanya kita kan? Iya. Gak harganya berapa? Kalau dulu murah, Pak. Dulu tahun berapa? Mulai itu tahun 95, Pak. 95? Harganya berapa, Pak? Dulu kalau separuh gram itu cuma 200-400. Separuh gram? Setengah gram. Iya, ya. Ini sekarang, ya kan tadi kan Mas Nuri tunggu dari ini. Berapa? Apa saya kan ngetir dari saya ini? Akan udah sekarang, Pak. 4 tahun yang lalu, Pak. Oh, 4 tahun. Jadi saya sedes kapan? 2003, Pak. Oh. Itu mumet, Pak. Udah saya mumet, Pak. Jadi sedes, Pak. Ngurusi rakyat. Bayar orang muda. Sabu, apa lagi yang menanjir dengan Pak? Tahu pernah, Pak. Saya mutak ya pon nih. Konsisten menyampaikan, oke lulus. Jadi terakhir tahun berapa pakai? Aduh, pistol ini.